Ajak berkolaborasi, netizen Sindir Caprice Cuba Malukan Aliff Syukri. Sering terpalit dengan kontroversi, penyanyi rap Caprice kali ini disindir netizen apabila membuat perkongsian di media sosial menyatakan bahawa dia mahu berkolaborasi bersama usahawan kosmetik, Datuk Sri Aliff Syukri. Dalam hantaran tersebut, Caprice meluahkan rasa bangga dengan kejayaan Aliffy menerusi lagu Sweeper yang menjadi fenomena di platform media sosial dan dalam pada itu menjemput Aliff Syukri untuk membuat lagu bersama. First off, salute to Aliffy for the massive single and success of Sweep, to end of all. Alan-alan jom ah Aliff Syukri buat lagu. Tanpa any sotongs ah. Bagaimanapun, perkara itu dikritik netizen yang menganggap Caprice seakan-akan memerli Aliff Syukri serta tidak menghormati situasi yang sedang dihadapi oleh usahawan berkenaan. Malahan ada juga segelintir netizen bertanyakan tentang perkembangan kes samanya terhadap sebuah pasar raya terkenal di Malaysia, Maiden Mohamed Holdings Berhad. Sekadar info, Caprice sebelum ini memberitahu bahawa dia akan memfailkan saman terhadap syarikat Maiden kerana mendakwa dirinya disindir melalui satu ciapan yang dibuat. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.